Assalamualaikum, selamat hari Jumat untuk semua pioner setia di Channel Up Official 88. Buat kalian yang selalu mendukung Pinetwood, dari yang muda sampai yang berpengalaman, kalian ini ibarat raja dan ratu di dunia Pinetwood. Tanpa dukungan kalian, perjalanan Pinetwood gak akan jadi sekuat ini. Setiap kali kalian klik petir, itu seperti mengokohkan kerajaan Pinetwood yang kita bangun sama-sama. Dan sebagai raja dan ratu, khususnya di Pinetwood, tentu harus tetap semangat ya. Jangan lupa ngopi dulu, biar makin siap menaklukkan tantangan di depan. Yuk, kita lanjutkan perjalanan kita ini dengan penuh percaya diri. Terus dukung Channel Up Official 88, klik petirnya, dan tetap semangat. Salam sukses untuk para pionir yang luar biasa. Pembahasan kali ini kita akan bahas topik seru ya guys, yang lagi ramai di dunia blockchain, yaitu adanya kemitraan antara Stellar dan Mastercard yang kini menjadi sorotan karena membawa yang namanya teknologi kripto kredensial pada pembaruan note versi 0.50. Lalu apa hubungannya dengan masa depan di Pinetwood? Ayo kita bedah lebih dalam ya guys. Jadi tanpa basa-basi, di sini Stellar adalah sebagai salah satu jaringan blockchain yang sudah dikenal luas dan baru-baru ini juga mengumumkan yang namanya kerjasama besar dengan Mastercard. Keduanya mengembangkan solusi kripto kredensial, atau sederhananya teknologi ini bisa membantu mengamankan data pengguna di dalam jaringan blockchain. Jadi setiap kali kita melakukan transaksi, data kita akan langsung terlindungi dari yang namanya ancaman keamanan. Nah, melalui pembaruan node versi 0.50, Stellar berusaha untuk menciptakan yang namanya ekosistem yang enggak hanya aman, tapi juga cepat dan efisien. Sedangkan Mastercard yang ahli di bidang pembayaran global itu berkontribusi ya guys dalam membuat yang namanya sistem ini jadi lebih kredibel, di mana mereka itu memastikan setiap transaksi yang terjadi sesuai standar keamanan yang tinggi. Bayangkan saja guys, contohnya adanya kombinasi antara kecepatan transaksi blockchain Stellar dengan pengalaman keamanan dari yang namanya Mastercard. Itulah adalah langkah besar untuk dapat meningkatkan kepercayaan terhadap teknologi blockchain. Lalu apa dampaknya bagi kita bang? Oke, pioner Pinetwood, dengan adanya solusi seperti ini, kita jadi punya yang namanya gambaran bagaimana teknologi keamanan akan semakin canggih dan bisa jadi pertimbangan untuk yang namanya masa depan di Pinetwood. Karena seperti yang kita tahu, keamanan data dan kemudahan dalam transaksi adalah kunci bagi adopsi blockchain yang lebih luas. Kalau Stellar dan Mastercard bisa melakukannya, bukan tidak mungkin Pinetwood suatu saat akan punya solusi serupa. Bukan hanya aman, tapi bisa digunakan untuk bertransaksi di banyak tempat. Jadi tetaplah semangat, terus dukung yang namanya ekosistem kita ini, dan tunggu perkembangan menarik lainnya di dunia blockchain. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan bagikan video ini jika menurut kalian bermanfaat. Terus dukung Channel Up Official 88 dan bersama kita maju untuk masa depan Pinetwood. Klik petir dan tetap semangat ya pionir. Sebelum kita akhiri video kali ini ya guys ya, pada hari Jumat tanggal 15 November di tahun 2024, video ini disajikan untuk tujuan informasi dan edukasi semata. Jadi kami tidak memiliki yang namanya afiliasi resmi dengan Stellar Development Foundation atau Mastercard atau Pinetwood terkait topik ini ya guys. Setiap informasi yang disampaikan berdasarkan perkembangan terbaru di industri blockchain dan tidak dimaksudkan sebagai saran keuangan,
investasi, atau teknis. Teknologi kripto kredensial yang dibahas merupakan langkah yang dilakukan oleh Stellar dan Mastercard dan tidak menjamin bahwa solusi serupa akan diimplementasikan di Pinetworth. Jadi semua pendapat yang disampaikan hanya interpretasi dan prediksi pribadi kami mengenai yang namanya potensi masa depan teknologi blockchain, guys. Jadi penonton diharapkan untuk melakukan riset lebih lanjut sebelum membuat keputusan apapun terkait yang namanya blockchain dan aset digital. Terima kasih telah menonton dan mendukung Channel Up Official 88. Semoga bermanfaat. Salam cedar-cedar.